Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyeting sebuah inverter untuk dua kecepatan atau speed. Caranya sangat mudah dan ini mungkin sangat simpel. Ini adalah inverter dengan tipe LSIG5A. Dan untuk penyetingan, tahu dulu input dari terminal kabel inverter ini. Di sini saya coba pasangkan untuk kabel hitam di common, untuk kabel coklat di P2 dan kabel biru di P1. Dan input kabel ini pada prakteknya bisa dihubungkan dengan sebuah relay ataupun sensor. Tapi untuk setting inverter ini kita coba dilangsungkan dulu tanpa memakai pantrop. Selanjutnya kita ke tahap penyetingan. Yang pertama kita tekan bagian atas. Di sini ada ACC, kita setting 10. Kita setting 10. Selesai, kemudian enter. Kemudian DC. DC kita setting 10, udah. Terus drive. Drive adalah input dari terminal. Kita pilih nomor 1, sudah. Kemudian frekuensi kita pilih 0. Kemudian setting 1 kita pilih 50. Ini sebagai contoh aja. Setelah selesai, kita kembalikan ke posisi semula. Ini adalah menunjukkan settingan speed yang pertama. Selanjutnya kita setting di input. Input I17. 17. Ini kita setting 0 tetap. I18 kita setting jadi 5. Selesai, kita kembali lagi posisi awal. Penyetingan telah selesai. Selanjutnya kita akan coba menjalankannya dua speed. Ini adalah speed pertama 10 dan bisa disetting, bisa dinaikkan, diturunkan. Bentar. Kemudian untuk speed keduanya kita ambil dari setting 1. Ini sudah disetting 50 dan kita bisa merubahnya. Kemudian enter. Kita kembali lagi ke posisi awal. Untuk menjalankannya kita hubungkan kabel common sama P1. Ini inverter sudah jalan. Sekarang digabungkan dengan P2. Ini untuk speed kedua 50 Hz. Selanjutnya kita coba buka kembali. Kita coba setting untuk speed pertama 15. Enter. Kemudian untuk speed kedua kita dari setting 1 kita coba setting 40.
enter. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita coba lagi menghubungkan common sama P1. Ini sudah jalan 15 Hz untuk speed pertama, kemudian untuk speed keduanya digabung dengan P2. Ini 40, ini sudah sesuai dengan settingan. Kita coba buka lagi. Itulah cara penyetingan inverter untuk dua kecepatan atau speed, dan mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.